Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati menggelar acara puncak perayaan Hardiknas FKIP tahun 2022. Semarak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di depan gedung Student Center Fakultas itu diisi dengan berbagai tarian adat. Turut hadir dalam acara itu, Dekan FKIP Profesor Izak Weno, para wakil dekan, para dosen, serta mahasiswa dan siswa, serta jajaran lainnya. Semarak Hardiknas ini dibuka oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Izak Weno. Weno mengatakan, pendidikan abad ke-21 ini sangat membutuhkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai dosen, guru, serta mahasiswa untuk berkreatif dalam berbagai bidang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan abad 21 ini memang membutuhkan kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya, yang calon guru betul kreatif, ya, untuk meningkatkan kita punya kemampuan kita, kreativitas kita dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan itu dilangsungkan dengan penerimaan piala serta penghargaan dari setiap pemenang berbagai lomba. Pemberian piala bergilir itu diberikan oleh Dekan Weno kepada program studi pendidikan fisika sebagai juara umum. Kegiatan itu juga diakhiri dengan makan patita bersama. Yopi Amarduan melaporkan.